Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama saya Ayuni di channel Dr. Ayuni. Kali ini saya sedang berada di Medan dan saat ini saya mau bikin minuman kayu manis khas mertua saya. Dan resep ini enak banget. Minuman ini juga menambah stamina loh. Mau tahu cara buatnya seperti apa? Yuk ikuti terus video ini. Yang mesti kita siapkan 5 batang kayu manis atau kalau di sini sih dibilangnya kulit manis. Kemudian ini sekitar setengah sampai seperempat sampai setengah sendok teh lada hitam dan 6 sampai 8 cm jahe. Kemudian kita pakai gula merah juga dan gula merahnya sesuai selera aja ya. Jahenya digeprek agak halus ya, dan kayu manisnya digeprek, ditumbuk boleh, tidak usah terlalu halus. Lada hitamnya juga digeprek, tidak usah halus, hanya pecah-pecah dua juga boleh. Dan gula merahnya diiris. Setelah itu semuanya jadikan satu. Jadikan satu, diberi air kira-kira 3 gelas, dan diberi garam sedikit saja sebagai syaratnya. Dimasak dengan api yang kecil saja, tidak terlalu besar, hingga mendidih. Setelah mendidih, api dengan api pelan, dibiarkan kira-kira 5 ke 10 menit. Setelah itu dimatikan, dan setelah dingin, anak-anak kuku boleh diminum.